Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 yawman nutufah summa 'alaqatan misla dhalik summa mudghatan misla dhalik summa yursilu ilayhi al-malaku fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Karena berapa banyak orang yang mendengarkan khutbah dari kamarnya ketika dia sakit, berapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit pada hari ini, dia hanya mendengarkan alunan azan dari masuk dari jendela pintu rumah sakit tersebut masuk ke telinganya. Sangat ingin dia melaksanakan sholat Jumat, rindu dia melaksanakan. Apalagi orang yang baru-baru kali ini dia tidak melaksanakan Jumat. Masya Allah, nikmat ini Allah kasih kepada kita. Kita datang dari rumah untuk melaksanakan sholat Jumat. Kata Nabi, siapa yang berjalan menuju sholat Jumat, Allah kasih kepadanya 200 kebaikan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah balas setiap langkah-langkah kita dari rumah menuju masjid yang sangat kita banggakan ini. Salawat dan salam terujung-jungan alam yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara-saudaraku, bapak-bapakku, orang tuaku, bahwasanya Rasulullah memperjuangkan kita. Mulai sejak sebelum kita lahir sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah nih suatu ketika Rasulullah tengah duduk bersama sahabat di teras masjid. Setelah sholat asar beliau bertanya kepada sahabat, ya sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang paling mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu sahabat menjawab, tentu engkau ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah, aku mulia, patuh, taat kepada Allah dikarenakan aku seorang nabi dan rasul. Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabatmu. Tidak, kalian mulia, taat kepada Allah, patuh kepada Allah dikarenakan kalian jumpa denganku, kalian dengarkan apa yang aku sampaikan. Kalau begitu para malaikat ya Allah, ya Rasulullah. Tidak, malaikat itu mulia di hadapan Allah karena begitu mereka disuruh tidak pernah membangkang. Ada yang ruku beratus-ratus tahun, ada yang kerjaannya sujud. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, lantas Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bersolawat, patuh kepada Allah, tapi mereka tidak kenal denganku, kata Nabi. Siapa itu? Jelasnya kita. Kitalah orang paling mulia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan sebelum kita lahir. Sampai nanti di hadapan Allah, Rasulullah memperjuangkan kita. Maka Rasulullah lah orang yang paling sibuk di hadapan Allah nanti.
ketika dia sujud kepada Allah meminta, "Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah orang keluar dari api neraka yang ada kalimat la ilaha illallah di hatinya." Pada akhirnya beberapa ribu orang Allah keluarkan dari neraka dengan doa Rasulullah ini. Tidak puas juga sujud Nabi, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah umatku yang ada di hati mereka keimanan dan mereka mengucapkan kalimat Allah. Mereka tidak ada ucapan kecuali namamu Allah." Lalu sekian ribu orang dikeluarkan Allah lagi. Yang ketiga kalinya, "Aku mau meminta lagi Allah, izinkanlah umatku keluar dari api neraka yang ada di hati mereka iman walaupun sebiji zarrah." Pada akhirnya masya Allah, beribu-ribu orang keluar dari api neraka. Ini adalah bentuk perjuangan Rasulullah kepada kita. Sampai di hadapan Allah ditanggung jawabnya kita. Maka sangat perlu kepada kita syafa'atul uzma. Mudah-mudahan kita seluruhnya nanti mendapatkan syafa'at dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu catatan, harus memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib tidak pernah jemu dan bosan. Ayo sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya seperti cerita yang tadi, hanya dengan modal keimanan dan ketakwaan inilah seseorang itu, seorang muslim dan muslimah, bahagia fid dunya wal akhirah. Adapun judul tema khutbah kami pada kesempatan ini adalah iman. Dalam hadis kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-6, paling bawah kita baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat sadahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu." Ada satu gumpalan daging, kata Rasulullah, yang kalau gumpalan ini dalam tubuh manusia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya akan baik, kata Nabi. Wa idza fasadat fasadatil jasadu kullu. Apabila gumpalan yang satu gumpalan ini dalam tubuh manusia jelek, maka seluruh tubuhnya tiada arti, jelek seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Tahukah kalian apa itu kata Nabi? Wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Dari sinilah cerminan iman. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan seseorang iman apabila dia kotor. Maka betul, seorang muslim ketika dia tahu bahwa mandi di hari Jumat itu salah satu ibadah yang sangat besar, membersihkan pekarangannya salah satu cerminan dari iman. Iman itu perilaku akhlakul karimah yang bagus. Inilah yang selalu ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah diutus Allah ke dunia ini untuk innama bu'istu li utammima makarimal akhlak? Bahwasanya aku utus kau Muhammad, kata Allah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari mana sih datangnya iman ini? Kapan sih diwahyukan? Rasulullah tengah bersama sahabat, lalu datang seorang yang berjubah putih, lalu sangat hitam rambutnya. Tidak ada yang mengenali satu orang pun di antara mereka kepada seorang laki-laki yang berjubah putih ini. Lalu dia datang sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dia dekatkan lututnya ke lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia letakkan tangannya ke bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini barangkali mulai dari SD sudah kita tahu ini. Malah waktu kita belum murahik, masih mumayyiz lagi, orang tua kita sering ini diulang-ulangnya ke telinga kita. Waktu kita kecil, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Lalu yang ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, yang kelima percaya kepada Rasulullah, Rasul-Rasul Allah.
Kemudian yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ini tidak cukup sampai rukun iman saja. Seperti contoh nama-nama malaikat, bagi orang yang sudah dewasa tidak menghafalkannya bersama tugasnya, maka dia masih ditanggung dosa. Maka sangat perlu kita menuntut. Kalau kita tidak tahu, kita bertanya. Kata Nabi, tuntutlah ilmu itu mulai dari kita lahir sampai mati. Sehingga kalau kita belum tahu apa tugas malaikat mungkar nakir, yuk kita tanya sama guru-guru kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tiga golongan orang yang mendapatkan kemanisan iman. Yang pertama, bahwasanya Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dibandingkan segalanya. Kadang-kadang ketika suara azan berkumandang dari masjid, nah di sini nampak apakah seseorang iman atau tidak. Kadang-kadang seruan bos kita, istri kita, orang-orang yang kita sayang berbentuk manusia lebih kita dahulukan dibandingkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang mendapatkan kemanisan iman harus lebih dia cintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang dikatakan mencintai Rasul? Contoh kalau ada maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ikuti. Walaupun kita tidak bisa mendirikannya, paling tidaknya orang kalau minta bantuan kita kasih. Tak perlu banyak tapi ikhlas. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi taala. Seseorang yang mendapatkan kemanisan iman dilihat dari bahwasanya dia tidak mencintai makhluk Allah siapapun kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai istrinya karena Allah. Dia mencintai anak-anaknya karena Allah. Dia mencintai mobilnya karena Allah. Dia mencintai tetangganya karena Allah. Mencintai rumah karena Allah. Seluruhnya karena Allah. Tapi ini mungkin butuh latihan, kesabaran untuk melatih ini supaya seluruhnya kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dikatakan dalam ilmu tasawufnya, seorang yang zuhud tidak mementingkan dunia tapi mementingkan akhirat. Banyak kok, termasuk di Sibolga ini, banyak orang-orang yang zuhud lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang mendapatkan kemanisan iman, dia benci kekufuran. Jamaah, orang tuaku, ketahuilah bahwa kekufuran itu sangat dekat dengan kekafiran. Begitu Allah memberikan nikmat dia tidak bersyukur, maka akan jatuh ke dalam kekufuran, dan kekufuran ini hampir dekat ke dalam kekafiran. Ayyuku zafa finnar, orang yang kafir itu Allah masukkan ke dalam neraka. Lalu bagaimana seharusnya kita? Begitu Allah kasih nikmat yang kecil ataupun yang besar, yang tidak dikasih atau yang tidak, setiap hari kita dianjurkan Allah, bahkan diwajibkan Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini isi khutbah kami yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada khotib pribadi juga kepada orang-orang tuaku seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي قوله دره لا يمكن أن تستره لمن كان يرجو الله والآخرة وعلى آله وصحبه البررة. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إذن في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وعلى التابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أعلن ولا أعلنه يا رب العالمين فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا كتابنا بيميننا وحاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا تعطينا بكتابنا بشمالنا أو من وراء ظهرنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو السميع البصير أقم الصلاة